Rumaizi Baharin, peranan pengamal media penting dalam mempromosi dan memasarkan produk pelancongan tempatan menerusi platform media masing-masing. Sebab salah satu sektor pelancongan punya unsur penting adalah berkaitan dengan promosi. Ya, kita ada produk, kita kena ada promosi. Jadi kalau promosi ini kena berkait rapat dengan media lah. Kalau media tak promote barang kita, sebaik mana produk kita pun dia tak boleh jual. So, lepas itu kita rasa promotion ni kena buat. Beliau berkata demikian pada majlis meraikan delegasi Kelab Wartawan Terengganu Kawat di Lost World of Tambun, Ipoh. Sebenarnya besar harapan Kelab Wartawan Media Terengganu ini menjadikan hubungan baik antara media-media di negeri supaya kita dapat bertukar fikiran, bertukar pendapat, idea-idea untuk pemberitaan dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita harapkan hubungan ini bukan saja dengan media Perak. Kita sebelum ini menjalankan hubungan dengan media Kedah, dengan media Melaka dan pernah juga kita mengadakan pertemuan media di Jakarta. Taman Tema Air Lost World of Tambun kembali meriah dengan kunjungan pengunjung melebihi sasaran sejak kali pertama dibuka semula 18 Oktober lalu. Pengurus Besar Nurul Nuzairi Muhammad Azhari berkata pihaknya menerima kedatangan pelancong hampir 5,000 orang sehari, kesan positif daripada kebenaran merentas negeri di samping peralihan fasa pelan pemulihan negara di negeri ini. Justru katanya aspek keselamatan dan kesihatan pengunjung menjadi keutamaan. Ada juga yang try untuk masuk ke tempat tanpa full vaccination dan kita terpaksa tak terima. Apa penambahan baik yang kita buat dekat sini, terutamanya dekat kawasan yang agak sesak, terutamanya dekat beach. Bila kita ada event dekat kita punya main beach, kita ada tambahkan SOP di mana kita akan limitkan jumlah pengunjung di dalam kolam-kolam kita pada setiap masa. Penyediaan perkhidmatan transit aliran ringan LRT di Bandaraya Ipoh dilihat perlu pada masa hadapan susulan perancangan menjadi bandar wilayah selepas 2035. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, ketika ini sudah ada perbincangan menjadikan Ipoh sebagai wilayah baharu dan pusat kepada beberapa daerah terdekat antaranya Kintar, Kampar, Batang Padang, Cameron Highlands, Kuala Lipis dan Gua Musang. Setakat ini ada dah perbincangan untuk jadikan Ipoh di wilayah baru dipanggil Cekal. Dia meliputi daerah Kintar, Kampar, Batang Padang, Cameron Highland, Kuala Lipis dengan Gua Musang. This area akan jadikan satu wilayah lah untuk kita dan Ipoh akan jadi the center untuk wilayah ini. Sebelum ini dilaporkan 28 stesen LRT bakal dibangunkan di Bandaraya Ipoh membabitkan jarak keseluruhan 58 km. Sekian paparan berita dari Perak, terus patuhi SOP, bersama-sama kita putuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Kembali ke Angkasa Puri.